Rian. Ini Vira. 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 Iya, Vira, teman kamu. Ingat kan? Halo, Bi. Nyonya ada? Belum pulang dari pasar. Tuan mana? Tuan saya bicara dong. Apa? Ayo, buruan. Kita berangkat. Yuk. Berangkat kemana? Ngejemput motor balap impian kamu. Maksud kamu? Si Rian dengan senang hati akan mengantar motor balap buat kamu. Apa? Gimana caranya? Dia bawa motornya nggak bisa. Udah deh, tenang. Aku udah ngasih pengarahan ke dia. Dia tinggal nyetir sampai tikungan depan rumahnya doang. Abis itu ntar kita aja nyetir aja deh. Yuk. Ah, Fir. Masa kamu percaya sama orang sakit jiwa sih? Don, Rian itu nggak sakit jiwa. Dia tuh normal. Tapi cara pikirannya tuh kayak anak kecil. Makanya gampang dipengaruhin. Udah deh, yuk. Iya, tapi ini... Mau motor nggak? Mau nggak? Iya, mau. Yuk, yuk, yuk. Rian, mau ngapain kamu mengunci ini? Ngapain? Rian, mau latihan motor. Enggak, Rian, enggak boleh. Rian, kasih kunci ke saya. Lihat, Rian pembalap. Hah? Rian, saya enggak ngizinin kamu. Lepasin. Enggak. Kuncinya kasih ke saya. Enggak, Rian, jangan. Rian, Astagfirullahaladzim. Ada apa ini? Kenapa kamu nih? Nia kepukul kunci. Bukan Rian. Tapi Rian mau minta maaf. Rian minta maaf. Pejamkan matamu, sejukkanlah hati. Bayangkan hadirku, bisa saling menyanyi. Apa, Mah? Rian mukul kamu. Rian gak sengaja kok. Selama ini Rian gak pernah mukul. Bahkan sejak kecil berkelahi pun dia gak pernah. Ini yang Mama khawatirkan ya. Mama gak usah khawatir. Ini cuma kecelakaan kecil. Rian gak sengaja, Mah. Ya, tapi kan... suara apa itu? Rian! Rian! Masya Allah, Rian! Rian, harus latihan motor! Rian,
Kenapa kamu jadi seperti anak kecil begitu? Anak kecil? Rian? Rea? Rea, anak kecil. Rian? Juara! Motor! Rian bukan anak kecil. Juara motor! Rian! Dia bilang, Rian harus latihan jadi juara lagi. Lagi? Dia? Dia siapa, Yan? Siapa yang nyuruh kamu latihan? Siapa? Dia! Siapa, sayang? Siapa? Siapa teman kamu itu? Siapa, Rian? Dia... namanya... Telepon. Telepon. Nomor. Nomor. Telepon. Teman Rian. Teman Rian. Dia. Kok nggak ada yang ngangkat ya? Kamu nggak ingat siapa nama teman kamu itu, Rian? Teman hanya bilang kalau Rian harus latihan motor. Motor. Rian, gimana kalau kita tunggu teman kamu itu sampai telepon lagi? Tunggu teman. Sekarang kamu makan dulu ya, sayang. Nanti saya sendiri akan nganterin kamu untuk latihan. Ya? Latihan motor? Udah sejam kita nunggu di sini. Tuh orang gak nongol-nongol. Pasti dia kena masalah deh, si Rian. Orang Sinti ngomongan dia percaya. Mungkin ada yang ngecegah dia pergi kali ya. Aku telepon dulu deh, ya. Halo? Halo. Selamat siang. Siang. Bisa bicara dengan Rian? Maksud saya saudara Rian. Ini dari mana ya? Ini dari rumah sakit. Ini siapa ya? Saya ibunya Rian. Ibu Rima. Rian sedang istirahat di kamar. Apa ada yang bisa saya sampaikan? Sedang istirahat. Atau barangkali Anda mau bicara dengan Nia, istrinya Rian? Nggak usah deh, Bu. Kami dari pihak rumah sakit cuma ingin ngecek aja gimana keadaan saudara Rian. Makasih, selamat siang. Siang. Telepon dari siapa, Ma? Dari rumah sakit, mau ngecek kondisi Rian. Riannya mana? Rian sudah tenang. Sekarang lagi nonton video di kamarnya. Jadi nggak ada gunanya nih kita nunggu berjam-jam di sini, kayak orang bego. Sayang, kegagalan adalah kesuksesan yang tertunda. Kamu sabar ya. Kamu tuh kebanyakan filosofi, tau nggak? Ayo pulang. Aku ada latihan sore. Bet. Bukan salah aku. Lain kali aku akan pastiin supaya nggak ada yang bisa mencegah kamu pergi menemui saya, Rian. Gimana ya keadaan kakak lu sekarang? Dia udah pulang, tapi masih dalam perawatan. Rencananya nih, kita mau jenguk kakak lu di rumah. Enaknya kapan ya? Jangan dulu deh, soalnya dia masih harus banyak istirahat. Kata lu udah sembuh. Iya sih. Tapi... Ir? Romi? Gue duluan ya. Hai,
tumben nyamperin. Ada angin apa nih? Untung aja kamu gak buru-buru pulang. Aku mau tanyain keadaannya Rian, Ir. Oh, jadi kesini cuma buat tanyain keadaan Karian. Gue kira kangen sama gue. Justru tadi mau langsung ke rumah untuk nyium Rian. Tapi gue sangsi. Makanya gue kesini nanyain lu. Keadaan Karian belum sembuh banget, Rom. Gue juga ngerti. Gue juga baca-baca buku mengenai amnesia. Ini bukunya. Kata buku ini, untuk memperbaiki atau menyembuhkan orang yang terkena amnesia, itu butuh waktu dan kesabaran. Abis dari sini, kita ke supermarket yuk, Rom. Gue pengen beliin durian buat Karian. Kan dia paling suka sama durian. Mumpung lagi musim nih. Aduh, Nia. Kenapa kamu putarkan video yang ada balapan gitu buat Rian? Nanti dia malah jadi pengen lagi naik motor. Saya hanya ingin melihat reaksinya, Ma. Siapa tahu dengan video itu bisa menyegarkan ingatan pada masa lalunya dan siapa dia sebenarnya. Kalau dia sudah nggak bisa lagi mengenali kamu dan Ria, Mama rasa video itu nggak bakal bisa menggugah ingatannya lagi. Saya juara motor. Yang juara baru itu. Selamat ya, udah jadi juara gara-gara kakak gua kecelakaan. Ada kalian toh. Oh, ini toh Romi. Pantesan aja ya, dia jadi mekaniknya Rian, kerja mati-matian rupanya ada udang di balik batu. Fir, maksud lo apa? Ya enggak sih, saya enggak nyangka aja kalau Rian ngebayar kamu mahal-mahal. Ternyata bayarannya adalah adiknya sendiri, toh. Jangan ngomong sembarangan ya. Kalau lo berani nyela-nyela Doni, kenapa gua nggak berani? Udah, Ir. Nggak usah dengerin. Diem aja ya lo, artis murahan. Artis Kentucky. Apa tuh? Apa tuh artis Kentucky? Lo itu artis Kentucky. Artis kelas ayam. Yang kerjanya cuma pamer paha sama dada lo doang. Anak kecil, lo jangan kurang ajar lo ya. Kecil-kecil beraninya lagi lo. Sorry. Iya, kamu sih yang duluan. Lo, kok lo nyalain gue? Tapi emang bener kan? Kamu yang nyindir si Doni duluan kan? Iya kan? Gue bukannya nyindir Doni. Tapi emang kenyataan. Kalau Karian nggak kecelakaan, nggak mungkin kan Doni yang menang? Iya sih, tapi... Sore, Non. Sore, Bi. Kariannya ada? Di kamarnya. Di kamar? Lagi tidur maksudnya? Enggak, Non. Tuhan seharian ini ngamuk terus. Ngamuk? Juara! Iya. Belajar motor! Iya. Mana motor? Mana motor saya? Iya, udah Rian, Rian. Udah, Rian. Jangan, Ma. Ini yang Mama takutkan, ya. Mama kan sudah bilang, video balapan motor itu cuma akan bikin Rian tambah kepingin naik motor lagi. Saya juga nggak menyangka, Ma, kalau reaksi Rian akan begini. Juara motor. Kenapa, Ma? Irna, Mama khawatir. Apa nggak sebaiknya kita minta bantuan saja ya, sebelum Rian melukai Nia? Minta bantuan sama siapa, Ma?
ya ke rumah sakit. Mungkin mereka bisa memberi Rian obat penenang. Motor! Motor saya! Saya juara! Mana? Rian. Udah, Rian. Rian. Kunci motor! Rian. Rian. Ini kunci motornya, Rian. Ini kunci motornya. Motor Romi? Iya. Kita latihan, Rian. Saya akan temenin kamu latihan. Seperti dulu lagi, Rian. Mana motor? Mana? Motornya di depan. Ayo. Ayo. Ini motor kamu? Iya. Kita latihan pakai motor itu. Boleh? Silakan, silakan. Jangan, Rom. Bahaya. Jangan takut, Ir. Saya pasti akan jagain Rian. Tapi, Rom. Mbak, percayalah sama saya, Mbak. Daripada Rian belajar motor sendiri, lebih kan saya yang temenin. Ya? Hati-hati ya. Iya. Oke, gimana? Kita bisa mulai. Latihan ya. Oke, sekarang setelah di sini. Yan. Bukan pakai tangan, pakai kaki. Bantu. Oke. Sekarang pegang ini. Oh, Yan. Ini koplingnya. Sekarang pegang kopling. Tekan koplingnya dan pegang gasnya. Oke. Lalu, masukkan gigi. Giginya masukin. Ini, gigi yang ini. Buka kopling pelan-pelan ya. Oh, gak apa. Oke, okay, kita mulai lagi deh, Ron. Oke, okay, start. Oke. Okay. Gas. Iya, gas ini tambah dikit, kopling buka pelan-pelan. Mbak, kenapa? Gak apa-apa, Ir. Tapi bibir Mbak pasti karian ya, Mbak. Karian benar-benar seperti anak kecil. Dia tidak bisa mengendalikan emosinya. Kalau keinginannya nggak diturutin, dia pasti langsung ngambek dan ngamuk. Tapi karena itu kan udah bukan anak kecil lagi. Tenaganya seperti orang dewasa, karena dia memang orang dewasa. Mbak yang sabar ya. Jadi kalau berita Rian sudah sembuh itu nggak benar ya, Don? Itu semua bohong. Dan ternyata si Rian dari dulu nih punya penyakit kelainan jiwa. Gila. Yang benar lo. Dan gua rasa nih ya, terjadi kecelakaan waktu itu gara-gara penyakitnya kambuh. Makanya kecelakaan. Mungkin juga sih. Tapi aku pikir tragis juga ya. Dia harus berakhir dengan seperti ini. Kasian ya. Iya, mana mungkin sih punya penyakit kelainan jiwa bisa terus bertahan menjadi juara. Sepandai-pandai tumpai melompat, bakalan jatuh juga ya. Maksud lu? Nih, dari dulu dia itu menyimpan penyakitnya itu. Sekarang apa? Ketahuan kan? Semua juga tahu. Ya. Yeah. Hai Doni, apa kabar? Hai. Tumben sendiri, biasanya ditemenin pacar. Pacar? Siapa? Nggak punya pacar lagi aku. Itu loh, Fira Safira. Bukannya dia pacar kamu. Biasanya nempel terus sama kamu. Vira tuh cuma teman biasa. Oke, aku tuh gak punya pacar beneran deh. Kenapa mau jadi pacar aku? Tadi oke juga ya motornya, bener-bener oke. Rian puas. Besok kita motor lagi. Beres bos, anytime. Saya mandi. Oke. Astaga, Rom. Badan lo kotor banget. Biasalah, Ir. Namanya juga abis ngajarin orang naik motor. Ya, pasti agak jatuh-jatuh dikit lah. Lagian, tadi udah gue bilang kan, jangan. Lo-nya sih ngotot. Gak apa-apa kok, Ir. Bener, gak apa-apa. Justru tadi saya senang banget ngeliat Rian sangat gembira sekali. Kayak anak kecil aja.
Iya, Rom. Mudah-mudahan dengan latihan motor tadi bisa membantu mengembangkan kepercayaan dirinya Rian. Dan insya Allah juga bisa menggugah ingatannya Rian. Kamu kan tahu sendiri, Rian. Gak pernah bisa dipisahkan sama motornya, iya kan? Fira benar. Saya orang terkenal, juara balap motor. Saya harus latihan menjadi juara lagi. Jadi juara kembali. Sambut dengan manis malah judes. Nah, apa sih? Kamu lupa ya kalau malam ini ada janji makan malam sama saya? Makan malam? Oke, besok aku gak akan lupa kok. Aku janji ya. Udah deh, mentang-mentang sekarang udah top ya. Kamu mau ngelupain aku? Iya? Serangat banget sih lo. Abis latihan nih, capek. Latihan? Latihan di mana? Latihan di bar. Mulut kamu tuh bawa alkohol, tau gak? Serangat banget sih lo. Awas kamu, Don, ya. Mentang-mentang sekarang udah ngetop, masa ngeremehin aku? Lihat aja kamu nanti. Pagi itu Kiki Kelinci sedang... Pak, bantuin PR ya dong. PR? Nih, pekerjaan rumah, matematika. Matematika? Iya. Iya, sayang. Sayang, mama aja yang bantuin kamu. Tapi, Ma, papa kan lebih tahu ngajarin Rea. Iya, sayang. Tapi papanya harus istirahat. Mama aja yang bantuin ya. Yuk. Bawa bukunya, sayang. Siapa saya sebenarnya? Saya tidak tahu apa-apa. Saya tahu, saya juara pertama kejuaraan motor. Juara motor. Tapi siapa mereka? Ya Allah, saya bersyukur dan berterima kasih karena engkau telah menyelamatkan nyawa Rian, anak laki-laki saya satu-satunya. Tapi Rian yang sekarang bukan Rian yang dulu, ya Allah. Dia jadi begitu asing buat kami. Kasihanilah kami. Kasihanilah Rian. Ya Allah, ya Rob. Saya mohon hikmahmu agar ingatan Rian segera kembali seperti dulu. Ya Allah, kembalikanlah Rian kepada kami.
Rian yang dulu. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Jadi kalau 45 dibagi 5? 45 dibagi 5. 45 dibagi 5. Berapa? Coba hitung. 9. 9. Sekarang contoh soal berikutnya ya. 9 dikali 9 sama dengan 81. Ya, sekarang yang tulis 81. 80. Kok salah nulisnya? Yang benar, yang bagus dong. Angka 8-nya harus rapi. 8, lihat mama ya. 81. Jadi nulisnya harus diurutin rapi, sayang, ya. Sumi? Tuan, permisi dulu. Saya mau ke belakang dulu ya. Telepon teman Rian. Siapa sih nelfon mama? Halo? Halo? Rian? Ada apa? Rian, sudah malam. Ayo tidur. Mama sama Rian juga sudah pada tidur. Kamu ngapain di situ? Ya sudah, saya tunggu di kamar ya. Rian! Fira, ini tempat latihan? Bukan, sayang. Ini tempat kamu santai sudah latihan. Kamu janji kita latihan. Ternyata udah kemalaman buat latihan. Gak apa-apa ya? Tempatnya udah tutup, tempat latihannya. Tutup. Tapi di sini semua teman-teman kamu suka berkumpul. Sama kamu juga. Di sini banyak sekali yang kenal dan kagum sama kamu, Rian. Hanya di tempat ini. Yuk. Tempat latihan? Iya. Rian. Apa kabar, Rian? Saya senang bisa bertemu dengan pembalap terkenal seperti kamu. Saya Anto, fans fanatik berat kamu. Kapan kamu balapan lagi? Ah, sudah, men. Tunggu aja tanggal mainnya. Yuk. Hei, tunggu sebentar. Boleh saya minta tanda tangannya? Tulis aja nama kamu. Tulis. Makasih, makasih.
kenapa dia suka nama saya? Karena kamu orang terkenal, Rian. Makanya kamu jangan ngurung diri terus di rumah. Kamu harus keluar, nikmatin hidup ini. Jangan mau disuruh di rumah terus sama istri. Istri? Iya, istri kamu nih ya. Nia. Nia. Istri Rian. Kamu gak ingat istri kamu sendiri, Nia? Ingat? Ini Nia, istri Rian. Kalau saya siapa? Kamu teman Rian. Vira. Vira. Saya satu-satunya teman kamu. Ingat itu ya. Nih, kalau kamu ada apa-apa, kamu telepon saya di nomor ini. Nih. Saya nggak nyangka kalau kondisi Rian separah ini. Dia harus menghafal nama dan wajah keluarganya sendiri dengan bantuan foto. Boleh nggak saya lihat fotonya? Foto? Isumi. Kita pesen minuman yuk. Vodka cranberry. Mas, mas. Coba. Vodka cranberry dong satu. Vodka. 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 Cranberry. Minuman kesukaan Rian? Iya. Kayak yang waktu itu di rumah sakit, inget gak? Anggur merah. Ini lebih enak lagi. Mbak mau kemana? Mbak mau cari Karyan sampai ketemu Ir. Mau cari kemana, Mbak? Ke kantor polisi. Kantor polisi? Ya, Mbak mau minta bantuan polisi, Ir. Nia, percuma kamu lapor polisi. Mereka nggak akan mencari Rian. Rian kan bukan anak kecil lagi. Dia sudah laki-laki dewasa. Dan setahu Mama, polisi baru akan memproses kalau orang itu sudah hilang lebih dari 2 hari. Iya, betul Mbak. Lebih baik kita tunggu aja dulu. Tunggu? Bagaimana mungkin, Ma? Saya bisa nunggu duduk di rumah begitu aja. Rian pergi, saya nggak tahu dia pergi kemana. Mbak! Nia. Sudah, kamu ikut sama kakak kamu. Iya. Kami memahami kepanikan ibu. Tapi suami ibu kan sudah cukup umur. Mungkin sebaiknya ibu menunggu sampai suami ibu... Bapak tidak mengerti keadaan suami saya. Suami saya... sakit, Pak. Sakit? Maksud saya... maksud saya... Begini, Pak. Kak Rian itu mengalami amnesia. Suami saya perlu bantuan, Pak. Tolong bantu saya. Kalau perlu saya akan buktikan dengan surat saya dari dokter dan dari rumah sakit. Suami saya sakit, Pak. Suami saya tidak normal. Mohon Bapak bantu kami untuk menemukannya sebelum terjadi apa-apa. Kami akan pelajari dulu, Bu. Percayalah, kami akan melakukan yang terbaik. Sekarang sebaiknya Ibu pulang dan istirahat. Kami akan segera mengabari Ibu. Tolong ya, Pak. Ayo, Mbak. Permisi ya, Pak. Silakan. Ada kasus baru, Inspektur? Kamu masih juga ada di sini? Namanya juga kulit tinta, Pak. Di kantor polisi kan banyak berita hangat. Saya baru tahu kalau pembalap terkenal itu menderita kelainan mental. Pembalap terkenal? Siapa, Pak? Rian.
Pulang yuk. Rian masih suka di sini. Emangnya kamu punya uang untuk bayar ini semua? Uang? Iya, uang. Makanya kalau gitu kita pulang aja ya. Ayo, saya anterin kamu pulang. Satu yuk. Lagi. Ayo, ayo minum lagi. Ayo, ya, ini minuman terakhir. Cheers. Yuk. Rian suka di sini. Ayo, Rian. Ayo, pulang. Ayo. Fira marah sama Rian? Saya nggak marah. Saya cuma mau pulang, oke? Kalau kamu masih mau di sini, terserah. Fira, Pak. Fira? Fira? Potka Plumbelli, pesen satu. Gue di sini bukan waitress. Satu aja. Gue bukan pelayan sini. Satu. Abis itu Rian pulang sama Fira. Yang ke itu. Lepas. Rian nggak mau pulang. Pergi sama siapa kamu tadi malam? Hah? Bukan, sah. Nih, Rat. Kebar sama siapa kamu tadi malam? Hah? Bukan urusan kamu, tau gak? Bukan urusan aku. Kalau kamu bisa pergi mabok-mabokan sama teman-teman kamu, kenapa saya gak bisa? Hah? Maksud kamu apa? Ya deh, kamu gak inget ya? Semalam kamu janjian sama saya, tapi kamu malah mabok-mabokan sama teman-teman kamu. Mau balas dendam? Mau balas balasan? Oke. Oke. Siapa yang takut sama kamu? Hah? Kamu pikir kamu siapa? Siapa? Cuma artis murahan yang mau jual mahal, tahu nggak? Doni! Aku harus latihan. Ma, Mama! Halo? 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 Ma, ini Rea, Ma. Rea, Mama kenapa tidur di sofa? Mama bertengkar sama Papa ya? Enggak sayang. Papa kemana, Ma? Di kamar kok nggak ada? Papa mungkin di kamar mandi, sayang. Rea udah siap. Ayo berangkat ke sekolah. Pagi ini Rea diantar tante. Iya, soalnya Mama nggak enak badan. Ya kan, Mbak? Iya. Rea diantar tante ya, sayang. Pergi dulu ya, Mbak. Iya, Ir. Makasih ya. Dah, Ma. Dah, sayang. Ya Allah. Di mana Rian? Apa yang terjadi sama Rian? Bu? Ya, Bi. Ada tamu. Iya, Pak. Selamat pagi, Nyonya Rian. Ya. Kami datang kemari untuk menyampaikan laporan mengenai suami Anda. Bapak Rian. Suami saya sudah ditemukan, Pak. Ya. Suami Anda. Sisakanlah aku.
indah.